dari pembagian aljabar diketahui PQR dibagi PR. Ditanya, tentukan hasil pembagian bentuk aljabar berikut. Prosesnya, menentukan hasil pembagian dengan cara dihitung dari depan atau kiri secara runtut dan menggunakan sifat pangkat. Langkah pertama, menentukan hasil pembagian. PQR dibagi PR dapat ditulis PQR per PR. Pada pembagian, aljabar berlaku sifat pangkat, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N pangkat M dikurangi N. Langkah kedua, menentukan hasil pembagian. PQR per PR sama dengan, ini bisa dihilangkan kan, PQR atau menggunakan ini. Ini kan artinya P pangkat 1, Q pangkat 1, R pangkat 1, per P pangkat 1, R pangkat 1 sama dengan, kita taruh ke atas semua, P pangkat 1 dibalikkan P pangkat min 1, Q pangkat 1 dibalikkan R pangkat 1 kalikan R pangkat min 1. Hasilnya P pangkat 1 min 1 Q R pangkat 1 min 1 sama dengan P pangkat 0 Q R pangkat 0. Kita tahu bahwa P pangkat apapun bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. 1 kalikan Q kalikan R pangkat 0 1 juga hasilnya sama dengan Q. Jadi hasil pembagian PQR dibagi PR adalah Q.